Kabar gembira hari ini. Pemerintah kini tengah mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Saat ini skema yang berlaku bernama Pay As You Go. Dengan skema tersebut, dana pensiunan yang dibayarkan kepada para abdi negara menjadi beban tersendiri bagi negara. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, negara bisa menanggung beban akibat dana pensiunan aparatur sipil negara ASN yang mencakup PNS, TNI, dan Polri hingga Rp2.800 triliun. Rupiah. Ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Intip gaji pensiunan PNS beneran bisa bikin kaya mendadak. Kamis, tanggal 1 September tahun 2022 pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Pemerintah kini tengah mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Saat ini skema yang berlaku bernama Pay As You Go. Dengan skema tersebut, dana pensiunan yang dibayarkan kepada para abdi negara menjadi beban tersendiri bagi negara. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, negara bisa menanggung beban akibat dana pensiunan aparatur sipil negara ASN yang mencakup PNS, TNI, dan Polri hingga Rp2.800 triliun. Rupiah. Ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatawarta menjelaskan skema pensiunan Pay As You Go yang berlaku saat ini, karena pembayaran gaji pensiun diambil dari pemberi kerja dengan menyisihkan uang saat jatuh tempo dan tidak pernah membuat akumulasi dana. Artinya, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula sejak awal. Sehingga semua dana dianggarkan penuh oleh pemerintah dengan formula yang sudah ditentukan. Rinciannya, 4,75% untuk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% itu diakumulasikan SEBG akumulasi iuran pensiun AIP dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25% dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun. Pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema itu, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Rencana perubahan skema pensiunan ini sudah dibahas di pemerintahan sejak 2019 silam, dan awalnya direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang. Namun, rencana tersebut tak kunjung terrealisasi karena terhalang pandemi COVID-19. Besaran pensiunan pokok diatur melalui Peraturan Pemerintah PP 18/2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda. Berikut besaran gaji pensiunan PNS. Gaji pokok pensiunan PNS. 1. Pensiunan janda duda, PNS golongan 1, yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda duda, PNS golongan 2, antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. 3. Pensiunan janda duda, PNS golongan 3, antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. 4. Pensiunan janda duda, PNS golongan 4, antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Gaji pokok bagi janda duda dari PNS yang meninggal pensiun. 1. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 1,
antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. 2. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. 3. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Itulah informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih.